Oke sahabat, kita langsung ya melanjutkan pekerjaan yang kemarin. Ini rakitan power yang acak-acakan kemarin. Nah, kita benerin di sini. Dan ini sudah hampir selesai. Dan ini adalah power supply-nya yang kita bikin videonya kemarin, cara bikinnya bagaimana. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini seperti ini teman-teman ya. Ini yang belum pakai power supply, ini tool control. Ini bunyinya seperti ini. Mudah-mudahan kedenger ya. Ini nanti. Nah, itu teman-teman. Nanti tak cari mic dulu. Oke, teman-teman, ini sudah saya pasang mic. Nih, seperti ini bunyinya ya. Ada dengungnya ya. Satu di coba di. Nah, ini udah untuk mikrofonnya udah bunyi, cuman dengungnya ini yang jadi persoalan buat kita. Nah, kita mau coba pakai ini dulu, kita rakit dulu ya. Oke sahabat YS, siap tes ya. Ini fungsinya alat ini teman-teman. Oke. Sudah tidak berdengung lagi seperti tadi dan ini sudah bisa kebunyi lagi. Oke, cek 1 2 3 dicoba 3 2 1. Oke. Nah, ini. 1 2 3 dicoba. Ini kan? Oke, teman-teman, terima kasih ya, itu tadi cara menghilangkan dengung pada power rakitan. Kita harus merakit sebuah power supply yang bisa menghilangkan dengung pada power rakitan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.